Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Sebelum dilanjutkan, Hana tiba-tiba ingat itu di grup lagi ngomongin seorang pelajar yang baru saja meninggal dunia. Jadi luar biasa sekali ya. Hana sendiri belum pernah berbicara secara pribadi dengan beliau, dan yang luar biasanya, jadi Syekh Suhaib bikin screenshot pengumuman ini, pemberitahuan saudara kita meninggal, di-share ke Bayinah Group, dan Masya Allah, luar biasa sekali saudara kita ini jadinya didoakan sama Ustadz Nauman, sama Syekh Suhaib, dan banyak orang-orang yang seperti beliau mendoakan saudara kita ini. Padahal dia tidak pernah, Hana rasa selama ini nggak pernah dia gabung di kelas atau interaksi sama Ustadz dan segala macam. Tiba-tiba beliau meninggal, Masya Allah didoakan oleh orang-orang yang berilmu seperti Ustadz Nauman dan Ustadz Syekh Suhaib. Hana kira itu merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga jadi salah satu orang yang nanti ketika meninggal didoakan banyak umat, dan ya terima Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini wa min da... Ini halaman baru itu, Kak. Di Oh, ini buku jadi baru. udah halaman baru. Oke. Oh, alhamdulillah. Ya, Ya, ini silakan. sebelum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika ta'ala. Dan firman Allah, perkataan Allah yang seperti itu, yang topik di atasnya tadi ya maksudnya ya. Zalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Wa qawluhu wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Artinya kan kurang lebih sama ya di antara dua ayat ini. Jadi apa? Rob Rob kamu tidak akan menghancurkan kota-kota dengan zolim. Ketika penduduknya itu tidak tahu gitu, tidak tahu apa-apa. Kemudian yang kedua sama, tapi kalau yang pertama tadi pakai muhlika. Kalau yang kedua ini liuhlika, satu pakai isem, satu pakai fi'il. Yang kedua ini yang terakhirnya beda dikit, jadi tidak akan menghancurkan kota-kota dengan zalim. Sementara penduduknya itu muslihun, jadi ya berbuat baik gitu ya. Faqad ja'a fil ayati ayatil ula bisiratil ismiyah ismiyati muhlika tadi ya. Jadi di ayat pertama itu di apa kan pakai isem muhlika. Wa fi tsaniyati bisyuratil fi'liyati liyuhlika. Dan di ayat yang kedua pakai bentuk fi'ilnya liyuhlika. Wa dzalika annal ayati ayatil ula fi siyaqi masyhadin. Jadi di ayat yang pertama ini siyaki masyhadin ini saya agak bingung juga nerjemahin, tapi siyak siyak itu konteks, kalau masyhad itu ada yang menerjemahkannya aspek, kemudian view atau place gitu.
di konteks penempatannya mungkin ya. Min masyahidi, masyahidi pluralnya dari masyhadi tadi, masyhad. Yaumil kiamati amma kana fid dunya qala ta'ala. Nah, ini mulai mulai bingung nih kalimat ini. Jadi di ayat yang pertama tadi dalam konteks penempatannya dari kemungkinan penempatan-penempatan yang lain, hari kiamat tentang apa yang tentang apa yang ada di dunia. Bingung kan? Ya, itu maksudnya. Maka Allah berkata gitu ya. Wa yauma Itu yahsyuru ya. dalam konteks tempat kali. Dalam konteks tempat ini di dunia gitu. Oh, oke. Ya. Oke, nah ini ayatnya ini Al-An'am ya dari 120 berapa nih? 98 108 sampai 130. 1 131 coba. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Pada hari dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua. Kemudian Allah berkata, hai kumpulan jin, kamu telah menggoda banyak manusia. Waqala awliya'uhum minal ins, Rabbana stamta'a ba'duna biba'din, wa balaghna ajalana alladhi ajjaltalana. Kemudian, kawan-kawan kawan-kawan jin tadi dari golongan manusia berkata, ya Tuhan kami, telah mendapatkan kesenangan satu sama lain, dan waktu yang engkau tentukan untuk kami telah datang. Qalan naru maswakum khalidina fiha illa masya Allah. Allah berfirman, annar atau neraka adalah tempat kamu khalidina yang abadi gitu ya, selama-lamanya. Khalidina fiha, kamu abadi di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguh, Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa kadzalika nuwalli ba'dhadh dhalimi na ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah nuwalli kami jadikan orang sebagian ya ba'dhadh dhalimina, sebagian orang-orang zalim berteman satu sama lain, nuwali menjadikan teman ya, menjadikan teman satu sama lain. Jadi Allah menjadikan orang-orang zalim itu berteman sesamanya. Bima kanu yaksibun, sesuai dengan yang telah mereka kerjakan. Terus 130. Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai kumpulan jin dan manusia, alam tidakkah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, mereka Gimana? menyampaikan
menceritakan, ya menyampaikan. Mereka menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memperingatkan, ya, warning, memperingatkanmu tentang likoi pertemuan, ya, pertemuan pada hari ini. Qalu syahidana ala anfusina. Mereka berkata, mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, anfusina. Waqarat humul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Waqarat hum, mereka mereka tertipu, ya. Mereka tertipu kehidupan dunia. Kenapa itu ayat tuh? Al-hayatud dunia. Oh, kehidupan dunia menipu mereka. Wasyahidu, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Zalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah Rob kamu tidak akan muhlika tadi, ya, membinasakan kota-kota dengan zalim sementara penduduknya dalam keadaan belum tahu atau ya unaware gitu, ya, keadaan lengah. Balik lagi. Faqad dzakara sifatallahi wa huwa annahu lam yuhlik qauman bizulmin. Ya, sesungguhnya penyebutan sifat Allah dan dia tidak akan menghancurkan suatu kaum dengan zalim. Wahum ghafilun, ya, sementara mereka tadi tidak tahu apa-apa gitulah, gitu, ya. Lam yukallifu, dan tidak membebani. Walam yatihim rusulum yunzirunahum, dan rasul-rasul tidak datang untuk memperingatkan mereka. Ya, jadi di ayat yang atas tadi itu mention sifat-sifat Allah bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum kalau mereka belum tahu apa-apa, atau tidak Allah tidak membebani suatu kaum, atau Allah tidak menurunkan rasul-rasul untuk memperingatkan mereka gitu. Tadi yukalifu. Yukalifu to burden. Yukalafu itu. Yukalaf, Iya. yuk, oh ya, yukalafu, sorry, ya. Udah ada ininya, ya, di yukalafu, membebani gitu, ya. Berarti kalau UA pasif ya. Mereka tidak dibebani. Yuka, ua, u, oh ya, ya, yukalafu, ya, ini pasifnya berarti, ya. Siapa yang tidak dibebani maksudnya? Om tadi. Oh, Allah kaum tadi tidak. tidak dibebani. Oke. Falladzina lam yunziru ghafilun. Yang apa tadi? Yunziru tadi memperingatkan, ya. Memperingatkan. Ghafilun tadi tidak tahu, ya. Tidak, unaware. Qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Surat Yasin ayat bentar, buka dulu. Ayat 6. 6. Yasin tuh surat ke 36. 36, ayat 6.
Ini anak Itu. bingung peran Kofilun apa ya sini ya? Kofilun. Kenapa dia Rafa ya? Kenapa kak? Yang mana kak? Sebaliknya. Dengar juga. Kofilunnya kenapa Rafa ya? Waladzina lam yunziru. Gimana tadi terjemahannya? Iya tadi yang sampai Rasulum yunziru nahum udah itu kan udah titik ya. Nah, tapi ketika muncul kalimat baru yang faladzina lam yunziru ghafilun qala ta'ala. Nah, ini saya agak bingung juga nih. Faladzi ini jelasin yang mana nih? Faladzi lam yunziru. Mereka yang tidak memperingatkan, Yunzaru mungkin mereka yang tidak diperingatkan. Tidak diperingatkan ya, Kak ya. Jadi merupakan orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang Jadi, tidak tahu. Eh? ya, Ghafilun orang-orang yang tidak tahu. Rafa kan harusnya jadi fa'il, tapi fa'il buat isim Enggak. apa fi'il yang mana? Enggak, Yang ini lam yun ziru. Lam yun apa? zaru. No, ini mubtada. Yang Ini mana khabar. itu? Ini Oh. mubtada. Oh ya, faladzi lam yanzaru tadi ya. Yunzaru Ya. sorry. Yunzaru. Oh, film. Ya. Jadi mereka yang tidak diperingatkan, mereka orang kofil, adalah orang-orang yang kofil gitu ya. Ya, kafir. Iya. Ya. Oke. Ke surat Yasin tadi ya, litunziro qaumamma unziro aba'uhum fahum ghafilun. Litunziro supaya supaya engkau memperingatkan suatu kaum pada apa-apa yang bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka untiro UI, komamah UI aslama, uslimu. pasifnya tidak tidak diperingatkan Iya. diperingatkan gimana jadi Iya. Mbak Umum Supaya oh kamu memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan gitu ya bahwa mereka karena itu mereka lalai mereka tidak tahu tadi apa feel oke fahuwa fi siapin amrin sabata was wastakoro wantahi faja'a Fantaha. oh ya fantaha Ini kenapa nasab? yang mana Sabata. Oh, bukan nasab fi'il. kita Sorry, itu sorry. ya ya Oke. Sabata wastakoro wantaha faja abis siratil ismiyati adallati alas subuti. Jadi di siak itu konteks tadi ya, konteks amr amr itu tadi apa perkara, konteks perkara. Sabata itu to be stable, to establish. Bentar. Failnya apa? Yakin, please, yakin. Enggak ada file. Hiya, Enggak. hua. Dari hua yang ini tadi ya, yang depannya ini maksudnya tadi ya. Iya. Oke, sabata. Wastokoro itu mirip-mirip juga artinya. Jadi to settle down, to stabilize, wantaha, to complete. Kalau dalam bahasa Inggris lumayan kelihatan ya perbedaan artinya. Faja abis siratil ismiyatil. Jadi apa penyebutan bentuk ismiyahnya ini untuk menunjukkan sifat permanen, sifat yang tetap subut. Hmm.
Jadi Oke. yang dimaksud sunyahnya teh yang mana tadi? Yang di ayat atasnya yang mana? Yang di Yasin tadi. Keadaan gofilnya berarti kan? Oh iya, kafilunnya ya. Oke. Iya, karena kan wahwa fi siyakin amrin dalam keadaan ini, dalam konteks ini, dia tetap sahabat apa ya? Tetap ya. Wastaqarra to remain. Betul. Dan udah tetap, udah selesai gitu ya. Entah. Ya udah dia tetap tidak berubah lah intinya. Maka datang dengan sigoh ismiyah ditunjukkan atas ketetapannya, atas kepermanenannya. Jadi mereka gofilnya tuh permanen dari dulu sampai sekarang itu gofil. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini tolong dibantu ya, makanya bingung di bawahnya. Oke. Fihinin annal kalama fi surati Hud ala hadhil hayati wa syu'uniha wa dzikri sunnatillah fil umumi qala ta'ala. Fihinin itu apa, ketika ya, ketika kalam statement atau speech di surat Hud, tentang syu'un syu'un itu apa, perkara-perkara kehidupan, dan penyebutan sunnatullah secara umum. Allah Ta'ala berkata, ini surat Hud ayat 112 sampai 117. Bentar ya, dibuka dulu. Hud itu surat ke Ana lupa. 11. Surat 11. Ayat 112. Ya, ini ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka fastaqim, istaqim apa? Tetaplah gitu ya. Istaqim. Atau ya. Tetaplah pada apa yang diperintahkan, waman taba yang telah diperintahkan kepadamu, umirta ya, umirta, dan orang-orang yang bertobat bersamamu, maka wala tatu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'malu nabasir. Sesungguhnya dia maha melihat. Bima ta'malu, maha mengetahui. Ya, dia mengetahui. Tunggu, maaf. Tak malu. Oh ya, benar. Oh, dia, 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 Cuma dia maha melihat. melihat, maha melihat apa yang kamu lakukan, ya. Ya. Oke. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Jangan tarkanu itu cenderung. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakum munnar. Enggak masuk. Tamassakum tamassa itu apa Tamas ya? tar mana cari? Touch. Menyentuh ya, bukan? Menyentuh. Oke, Oh menyentuh. iya, menyentuh.
orang-orang yang zalim yang neraka menyentuh mereka menyebabkan Api menyentuh mereka ya. api Wama api wa ma'akum min dunillahi dan tidak dan kamu tidak akan kamu tidak akan punya selain Allah gitu ya. Tidak akan punya yang melindungi tun maksudnya. solo. Min aulia ya. Jadi kamu tidak akan memperoleh apa? Protektor, pelindung, penolong selain Allah. Summa la tunsurun. Sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Sampai ayat berapa tadi? 117. Hah? Surat, oh iya, panjang ya. Gak apa, Wala. kalau bahas grammar banyak banget ininya luar yang luar biasanya ini ya. Dari ayat-ayat yang sebelumnya. Oke. Kemudian 114 sekarang ya. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Dan tegakkanlah sholat tarafayin nahari. Apa ya? Bulan Torof. siang. Gimana? Torofa apa artinya? Ketahu. Torofa ini dua ujung hari Dua ujung maksudnya. siang. Iya dua, Dua, ya dua. An di Nahar pagi. kan siang. Oke, yang laksanakan sholat pada kedua ujung hari. Wazulafa minal lail dan pada apa? Hampir malam gitu, permulaan malam. Pada permulaan Di malam. sini kayak torofain nahar itu satu paket artinya di waktu pagi dan sore. Dan petang. Pagi dan sore. Jadi benar dua dua ini ya. Dua ujung. Dua ujung hari. Okay. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya hasanati itu apa perbuatan-perbuatan baik yudhibna sayyiat. Menghapus ya menghapus istilahnya menghapus as-sayiat kebalikan dari al-hasanat jadi perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau kesalahan-kesalahan dzalika dzikra lidzakirin itulah pengingat reminder ya pengingat bagi orang-orang yang selalu mengingat Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran ajral muhsinin ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Ganjarannya orang yang berbuat baik. Terus Itu mudah disilai kan? sampai 17 ya, dua lagi. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka kenapa mengapa Kalaulah kayaknya kalaulah tidak. oh iya ma Kalaulah tidak. kalau ya kalaulah tidak generasi sebelum kamu generasi sebelum kamu yang
apa nih? Yang Pemilih ulu, ulu pemilih bukan zoo ya, ulu, nggak iya ulu, benar. ulu Yang pemilih. mempunyai, yang mempunyai bakiyah itu, yang mempunyai, kalau di sini remnan, remnan itu apa ya? Sisa-sisa kekekalan. Bentar. Kekekalan. Kalau di bahasa Indonesia nya di Remain. keutamaan, maksudnya keutamaan. Oh iya. Keutamaan yen hauna untuk melarang. Untuk melarang dari fasad yang berbuat kerusakan ya, berbuat kerusakan di bumi. Kecuali sebagian kecil kolilan miman dari orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Oke. Walaula kana minal quruni min qablikum. Gimana artinya ini? Jadi, maka itu tadi, kenapa tidak ada orang-orang sebelum kamu yang punya remnan tadi, keutamaan untuk melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Wattaba'alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Apa nih? Orang-orang yang zalim, mengikuti ya, Mengikuti. mengikuti orang-orang yang zalim, hanya mengikuti utrifu apa ma utrifu apa-apa yang diberikan. Ya, mengikuti apa-apa yang diberikan kepada mereka. Di sini diterjemahkan sebagai kenikmatan gitu ya. Dan mereka mujrimin, mujrimin itu orang-orang yang apa? Tadi pakai isem kan, jadi sifat permanensnya itu mereka tuh selalu berbuat dosa gitu. Mujrimin. Dan mereka selalu, sementara mereka selalu berbuat dosa. Terakhir, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ini yang tadi ya. Tadi Tuhanmu tidak membinasakan negeri secara zalim selama penduduknya muslih, berbuat kebaikan. Jadi yang di ayat terakhir ini muslihnya pakai isem, kemudian destroy-nya, menghancurkannya pakai fi'il yuhlika. Okay, lanjut. Bahwa kama tara fi siyakid dunia wasunanil baqai, dan juga kamu melihat di konteks dunia, dan nah sunanil baqai ini kalau di tabel artinya norm of survival. Maksudnya apa ya? Norm of survival, bertahan hidup. Konteks dunia dan bertahan hidup gitu. Faja'a bisyaratil fi'liyati li'annal umma tahdusu wa tatajaddadu wa tahliku wa ya'ti ghayruha wa hakadha. Tadi di apa di, menyebutkan bentuk fi'il karena li'anna umumu itu apa ya? Secara umum maksudnya ya. Karena secara umum tahdusu itu terjadi, watatajat dadu berulang-ulang, watahliku
Apa tadi tahliku? Menghancurkan, nah. Oh iya, oke. Menghancurkan wayati ghayruha wa hakadha. Wayati itu apa? Sampai, datang. Sampai selainnya. Bentar-bentar. Yang lainnya datang. Kenapa tiba-tiba tah liku? Oh. Bentar. Jadi apa penyebutan bentuk fi'ilnya itu karena secara umum itu terjadi kemudian berulang-ulang kemudian apa nih? Gak ngerti saya. Apa nih? Maksud kalian di sini? Tiba-tiba tuh liku. Kemudian kalau umum umum itu pakai ain atau ali hamzah seperti ini. Bentar. Bukan bukan itu ya, bukan umum itu ya. Bentar. Gimana, Kak? Enggak, itu kalau ama ama kan di depan ya. Umama ya. Umama apa sih? Artinya apa ya? Amama di depan. Amama kata Kak Aulia, amama. Amama. Ya, Oh. belum lihat kamu sebentar. Ya benar. Di Amama, amamal masjid di depan di masjid. depan. Oke. Iya, tapi itu amamanya pakai pakai apa namanya? Pakai Oh, alif di alif ya. belakangnya. Oh ya benar. Iya. Gimana? Ala bu bukan Enggak katanya belum. berbeda. Beda. Ya, Beda. kita Coba cari dulu. kita kita lihat yang Ustadz Andri. Ustadz Andri nulisnya umama. Li'annal umama. Umama. Bentar. Coba kita cari. Kemarin tuh saya nggak nemu. Lama Umama. itu pada saat waktu. Aso, oke. Okay. Pada saat. Oh, oke. Okay. Pada saat dijelaskan, pada saat Tuhan disu gitu kali ya, dimajulin semua kali. Pada saat dijelaskan atau diterbarukan dan dia dihentikan, Tuhan. maka dibawa selainnya seperti itu, gitu. Bahagia. Dan seperti itulah. Gimana, Kak? Tuhan disu watatajat dadu Waktu atau jad watu eh waktu tajad dadu ke fas tujadi UAA kan pasir kan uang tutajat dadu. Oke. ya Okay. waktu laku Waktu laku jadi pasif wayak semuanya. ya maka datang selain itu, apa yang nggak ngerti juga ini konteksnya gimana? Dan itu seperti yang kamu lihat dalam konteks dunia dan sunnahnya ketetapan datang dengan sighoh fi'liyah karena pada saat dihadiskan, diceritakan atau terbarukan dan dia berhenti. Wayati ghairuha Oh. dan datang Oh, oh, setelahnya. oh, mungkin seperti ini kan ceritanya tentang kaum Allah, apakah Allah menghancurkan suatu kaum atau tidak? Kemudian Rasul kan mengabarkan, memperingatkan seperti itu. Ini menggunakan sighah fi'liyah karena ketika apa tadi umama Pada saat dijelaskan. pada saat dijelaskan kemudian. Dijelaskan maksudnya dikasih tahu mungkin ya peringatan itu kemudian diulang-ulangi kemudian dihancurkan karena ini kemudian kaumnya dihancurkan kemudian datang kaum yang lain kali Ya, sunnahnya seperti